Oke, langsung saja saya rilis ya teman-teman. 1, 2, 3. Salam Lestari. Assalamualaikum. Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube Masteran Burung Rejekan. Dan masih tetap bersama saya, Cak Rul Sama Rasa. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video memikat burung sikatan kipas atau burung murai kipas ya teman-teman. Dan sekarang saya sudah berada di kebun bambu ya, seperti bisa teman-teman lihat di belakang saya ini ada pohon bambu yang lumayan masih rimbun ya teman-teman. Karena burung sikatan kipas atau burung murai kipas itu menyukai habitat yang seperti pohon bambu yang rindang di belakang saya ini. Dan tadi sudah sempat saya pantau dan di sini masih terdapat populasi burung sikatan. Dan sekarang untuk populasinya sendiri di daerah saya ini memang sudah agak jarang bisa kita temui ya teman-teman, atau mungkin bisa dikatakan sudah agak langka. Tidak tahu emang karena akibat perburuan bebas atau emang berkembang biaknya burung sikatan kipas itu agak lama, jadi membuat populasi burung tersebut menjadi tidak banyak atau tidak, atau lambat atau tidak secepat burung lainnya. Saat memikat burung sikatan kipas itu teman-teman jangan menggunakan suara MP3 pikat suara burung sikatan kipas standar atau suara burung sikatan kipas asli. Jadi ketika teman-teman itu memikat burung sikatan kipas itu menggunakan suara aslinya, itu burungnya mau mendekat teman-teman, tetapi burungnya tidak akan mau turun atau tidak akan mau mendekati suara MP3 pikat yang suaranya itu suara aslinya. Jadi untuk memikat burung sikatan kipas itu lebih baik teman-teman menggunakan kombinasi suara burung kecil ribut, atau mungkin nanti teman-teman bisa menggunakan suara MP3 pikat yang nanti akan saya gunakan ya teman-teman. Dan masih seperti biasanya akan saya gunakan 8 buah stik pulut yang sudah saya persiapkan, yang sudah saya lilitkan pada bilah bambu ya teman-teman. Dan untuk pemasangannya nanti akan saya pasang di pohon bambu yang rimbun yang masih banyak ranting-ranting kecilnya. Dan untuk memasangnya nanti tidak usah terlalu tinggi ya teman-teman untuk memikat burung sikatan kipas atau burung murai kipas itu. Jadi biasanya itu burung sikatan kipas ketika dipikat itu burungnya akan langsung turun, karena burungnya itu biasanya mentalnya berani ya teman-teman. Jadi ketika mendengar suara MP3 pikat dibunyikan, burungnya akan langsung turun ke bawah ya teman-teman untuk mencari suara MP3 pikatnya. Oke, langsung saja saya pasang terlebih dahulu stik pulutnya ya teman-teman. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, karena jebakan pulut kami sudah terpasang semua dan sekarang sudah siap waktunya untuk eksekusi. Dan ada kesempatan kali ini akan kami gunakan suara MP3 pikat andalan kami, suara MP3 pikat yang ini. Untuk suara pikatnya bisa teman-teman cek pada kolom deskripsi.
Oke teman-teman, sangat singkat sekali dan sangat mudah sekali untuk memikat. Astagfirullah. Oke teman-teman, tidak apa-apa, burung penjak lumutnya sudah lepas sendiri. Nanti memang sengaja juga akan kami rilis kembali teman-teman. Belum sempat saya rilis, burung penjak lumutnya sudah kabur duluan. Oke, nggak apa-apa. Inilah. Tadi hanya beberapa detik saja ya teman-teman, burung sikatan kipas atau burung murai kipasnya sudah berhasil nemplok di pulut dan berhasil saya amankan ini. Tapi sayang sekali burungnya harus brodol ya teman-teman. Ekornya tercabut semua karena terkena pulut. Memang kalau sikatan kipas ini jarang sekali bisa utuh atau mulus ketika terkena jebakan pulut ya teman-teman, karena memang burungnya ini tidak bisa diem, burungnya sangat lincah sekali. Jadi ketika burung sikatan kipas ini lengket di pulut, dia akan berontak ya teman-teman dan akan banyak gerak, dan akibatnya ekornya akan tercabut, mungkin kadang juga sampai sayapnya juga ikut tercabut ya teman-teman. Tapi ini juga sudah nempel di pulut sayapnya, tapi tadi saya cabut dengan hati-hati dan dengan perlahan-lahan. Jadi untuk sayapnya berhasil saya amankan, tidak sampai tercabut. Jadi nanti saat kita rilis kembali, burung ini masih bisa terbang seperti semula dan tetap bisa mencari makan ya teman-teman. Nanti kalau burungnya ini sayapnya banyak yang tercabut, ketika kami rilis kembali mereka tidak akan bisa terbang ya teman-teman, kasihan. Jadi mereka nanti pasti akan mati karena tidak bisa mencari makan, atau nanti akan mudah dimangsa oleh burung predator atau hewan-hewan predator lainnya ya teman-teman. Oke, sebelum saya rilis tidak lupa saya bersihkan terlebih dahulu pulutnya ya teman-teman. Jadi kita tidak asal merilis, kasihan. Jadi kita harus bertanggung jawab ketika mau merilisnya. Kita bersihkan terlebih dahulu menggunakan minyak angin ya teman-teman. Oke, saya bersihkan terlebih dahulu menggunakan minyak angin ya teman-teman. Jika menggunakan minyak angin ini, semua pulutnya akan bisa kita bersihkan dan tidak ada yang tertinggal ya teman-teman. Jadi sangat efektif sekali untuk membersihkan pulut yang menempel pada burung. Oke, sudah bersih ya teman-teman. Karena sudah bersih, sekarang tinggal kita rilis kembali agar burung ini bisa berkembang biak dan tidak punah, karena memang populasi burung sikatan atau burung murai kipas ini sudah agak menurun ya. Mungkin bisa dikatakan sudah agak sedikit langka. Oke, langsung saja saya rilis ya teman-teman. 1, 2, 3. Salam lestari. Oke teman-teman, cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga apa yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua kicau mania. Dan apabila konten ini bermanfaat, bisa teman-teman tekan tombol jempolnya yang ada di bawah. Jangan lupa juga nantikan video-video terbaru dari channel YouTube Masteran Burung Rencekan. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam kicau mania. Mantap.